Halo teman-teman, kembali lagi di channelnya Bengal of Avalor. Ya, hari ini kita akan membuat video sharing ya. Jadi sharing tentang kucing munchkin. Dan video kali ini kita akan membahas jenis-jenis kucing munchkin, teman-teman. Jenis kucing munchkin yang diakui oleh TICA itu ada 7 varian ya, atau 7 ras, 7 jenis ya. Jadi kita akan membahas jenis-jenis kucing munchkin. Buat teman-teman yang belum tahu, mungkin video ini akan memberikan sedikit pengetahuan tentang kucing munchkin. Jadi sebelumnya, kucing munchkin ini adalah genetik alami ya teman-teman, jadi bukan kayak hybrid, jadi bukan kucing yang dibentuk gitu, apa ya namanya, ya hybrid sih namanya ya. Nah, jadi ini benar-benar kayak kucing yang terjadi karena genetik alami. Nah, TICA ini mengakui kucing munchkin itu baru di 2003. Dan cuman 7 ras yang diakui oleh TICA mengenai jenis kucing munchkin ini. Apa aja? Ya, kita simak ya, teman-teman. Jenis yang pertama itu adalah Skokum. Skokum ini adalah persilangan antara kucing Laperm dengan kucing munchkin. Ya, jadi teman-teman bisa lihat nih, kucing Laperm kawin dengan kucing munchkin menghasilkan anaknya yang kayak begini. Ya. Laperm. Jenis kucing munchkin yang kedua adalah Minkin dan Bambino. Nah, ini udah mulai bertebaran di Indonesia ya teman-teman, udah mulai banyak. Kalau Skokum tadi gue pribadi belum pernah lihat ya jenis kucing munchkin ini di Indonesia. Kalau Bambino ini gue udah sering lihat di Indonesia, udah banyak yang ternakinnya. Jadi Bambino atau Minkin persilangan antara kucing sphinx dengan kucing munchkin menghasilkan anak Minkin dan Bambino nih, kayak begini teman-teman. Oke, jenis kucing munchkin yang ketiga, Lamkin. Jadi Lamkin ini persilangan kucing Selkirk dengan kucing munchkin. Nah, ini juga masih jarang banget nih. Lamkin ini masih jarang. Gua sendiri juga belum pernah lihat. Yang keempat itu jenis kucing munchkin Napoleon. Nah, ini yang udah paling bertebaran di mana-mana. Intinya udah banyak banget, karena Napoleon ini adalah perkawinan silang antara kucing Persia atau bisa juga Himalaya atau exotic shorthair dengan kucing munchkin, dan anaknya itu disebut Napoleon. Oke. Yang kelima, jenis kucing munchkin Scottish Kill. Nah, ini lagi banyak peminatnya nih, teman-teman. Banyak peminatnya. Lagi banyak yang wah, pengen, dan harganya juga lumayan ya. Jadi Scottish Kill merupakan persilangan antara kucing Scottish Fold dengan kucing munchkin. Jadi anaknya Scottish Kill. Yang keenam ini jenis kucing munchkin King Kello. Nah, King Kello ini masih terbilang jarang, tapi ada di Indonesia, udah ada yang jual ya. King Kello ini persilangan antara kucing American Curl dengan kucing munchkin. Oke. Jadi ini teman-teman bisa lihat anaknya. Wah, itu keren banget anaknya, teman-teman. Dan yang ketujuh, yang terakhir, jenis kucing munchkin yang diakui oleh TICA ya. Kita ngomongin jenis kucing munchkin yang emang diakui oleh organisasi kucing internasional TICA. Yang ketujuh adalah jenis kucing munchkin Geneta. Oke. Jadi Geneta ini adalah persilangan kucing Bengal dengan kucing munchkin. Jadi anaknya disebut Geneta. Itu di Indonesia juga udah banyak ya Geneta, dan ada breeder yang benar-benar udah perfect. Jadi udah sempurna, Geneta itu udah sempurna. Yang gue bilang sempurna itu kayak gimana ya? Jadi kaki pendek dan big rosette, itu udah menurut gue tuh udah sempurna. Karena
masih banyak geneta itu yang tototol atau spot. Jadi kalau kita lihat kayak kucing domestik, sebenarnya itu geneta. Dan gue juga nggak tahu ini, kita lagi pengen menghasilkan kucing geneta di sini, persilangan dengan bengal si goblin dan si lili. Tapi menyilangkan jenis-jenis kucing ini juga tidak menghasilkan anak yang langsung jadi, karena semuanya butuh kesabaran, teman-teman. Gak gampang kayak bikin anak bambino itu gak gampang, bikin anakan king kalo itu gak gampang, bikin anakan geneta itu gak gampang. Kayak gini kan gue bisa jadi sama aja kayak bikin bengal ada F3, F4, F1, F2. Nah ini kan kalau di geneta itu EB1. Ini kayaknya persilangan antara goblin dan si Lily ini nanti namakan EB1. Terus anaknya Lily nanti kita kawinkan lagi dengan mungkin EB2. Nanti kita kawinkan lagi dengan bengal EB3. Nah, sampai terbentuk EB4 itu, EB4 itu udah mendekati perfecto. Yaudah, mungkin itu aja video kita hari ini, teman-teman. Mengenal jenis-jenis kucing munchkin yang diakui oleh organisasi kucing, ya. Mungkin buat teman-teman yang ada masukan atau ada persilangan kucing munchkin dengan kucing apa gitu, tolong komentar di bawah ya teman-teman. Karena kita kan bisa lihat masih ada jenis-jenis kucing yang lain ya, kayak Abyssinian, Devon Rex, Ragdoll, terus masih banyak deh jenis ras-ras kucing itu, masih banyak banget. Dan yang baru diakui itu cuma 7 jenis kucing munchkin ini aja, 7 ras ini aja. Jadi buat teman-teman yang sudah pernah mengawinkan kucing munchkinnya, boleh komentar ya teman-teman. Mungkin itu aja video kita. Jangan lupa untuk selalu support video Bengal of Law dengan cara subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you and ciao!